terus mengalami kenaikan jelang Ramadan dan Lebaran. Lalu bagaimana harga bahan-bahan kebutuhan pangan saat ini? Ternyata harga sejumlah bahan makanan masih bertahan bahkan terus merangkak naik. Ya, pedagang memperkirakan ini terjadi lantaran masih minimnya pasokan akibat para pemasok masih belum kembali dari perjalanan mudiknya. Ramadan dan Lebaran sudah berlalu, namun harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional Mojokerto terus mengalami kenaikan. Di Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto, pedagang menjual daging ayam di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilonya. Padahal daging ayam sebelumnya hanya dijual di kisaran Rp32.000 per kilogram. Menurut para pedagang, ini disebabkan berkurangnya pasokan dan mahalnya harga daging ayam di tingkat peternak yang mencapai Rp25.000 per kilogram. Semakin mahal dari harga dari kandangnya sendiri aja sudah mahal. Harga jual saat ini rata-rata 38 sampai 40. Sebelumnya berapa ya? 32. Gitu ya. Sampai hari takbir itu masih 36. Karena mahal, warga enggan membeli dan berakibat pada turunnya omset hingga 20%. Mahal sekarang ini. Cukup mahal dan jauh lah dari jangkauan. Mestinya harganya berapa sekarang? Biasanya berapa sekarang berapa kan? Sekarang berapa sih Pak? Sekarang hampir 38. 38 ya? Normal kan biasanya 28, 30 normal. Begitu pula harga bahan kebutuhan pokok lainnya seperti bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dari harga Rp32.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih dari Rp40.000 kini menjadi Rp44.000 per kilogram. Barangnya tidak lengkap lagi. Nggak lengkapnya dari apa, Bu? Banyak yang kosong. Seperti apa? Ini sekarang apa? Tauge tidak ada. Sayur sawi mahal ada tapi sulit. Kenaikan harga bawang merah dan putih ini dikarenakan gagal panen petani di tempatnya, serta banyaknya pegawai yang masih libur di masa Lebaran ini, sehingga pasokan kiriman berkurang. Selain mahal, bahan pangan yang dijajakan juga belum lengkap. Sawi, toge, cabai merah masih kosong. Sehingga warga yang sedianya hendak berbelanja terpaksa harus kembali pulang. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga sembako agar tidak berlama-lama membebani rakyat kecil. Tim Liputan Trans 7.